Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan hari ini kita akan bermain menggunakan Angela 3 teman-teman ya. Sebenarnya ini aku menggunakan Angela 3 ini bermaksud untuk uji keberuntungan teman-teman. Karena apa? Nanti pada saat pemilihan hero pertama kita akan langsung saja ambil Kufra. Dan Kufra ini akan langsung kita ubah teman-teman. Biar jadi apa? Biar jadi Tamus teman-teman ya. Oke, ini kita wajib bersiap-siap dulu. Oke, mana Kufra? Nah, ada di tengah, langsung kita ambil teman-teman ya. Oke, jadi gini guys, Commander Angela 3 ini bisa mengubah hero kalian menjadi hero yang lain asalkan itu masih dalam harga satu, masih dalam harga gold yang sama dan juga dalam sinergi yang sama. Contohnya di sini adalah Kufra, langsung kita ubah Kufra ya. Nah, jadi Tamus teman-teman. Jadi Kufra ini kan masuknya ke dalam sinergi Wrestler dan juga dalam sinergi Inferno teman-teman. Dan juga harga Kufra ini 3 gold. Dan di Wrestler itu ada hero 3 gold juga yang bernama Dirot. Di Inferno juga ada hero 3 gold yang bernama Tamus. Jadi hari ini kita akan uji keberuntungan kita teman-teman ya. Nanti kalau kita bisa mendapatkan Tamus, Tamusnya nanti akan langsung kita ubah biar menjadi Tamus. Nanti kalau kita menemukan hero apa itu Kufra di shop, langsung kita ambil. Terus langsung saja kita ubah menggunakan skill 3 Angela ini dan semoga Kufranya nanti bisa menjadi Tamus, teman-teman. Tapi kalau misalkan Kufranya nanti nggak berubah jadi Tamus tapi berubah menjadi Dirot, akan kita jual saja teman-teman ya. Kalian jangan tiru cara ini ya. Ini adalah cara yang termasuk sangat barbar teman-teman dan nggak ada jaminan untuk kalian bisa jadikan apa itu Tamus kalian bintang 3 teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau main aman ya, kalau kalian mau main aman lebih baik kalian bermain menggunakan Commander Tars 2 saja guys. Kalau kalian menggunakan Commander 2 itu sudah pasti hero Tamus kalian itu bakal jadi bintang 3 teman-teman ya. Tapi kalau kalian bermain menggunakan Angela 3 ini nggak ada jaminan hero Tamus kalian bisa menjadi bintang 3. Karena bisa saja nanti waktu kita mendapatkan Kufra kita ubah bisa saja menjadi Dirot teman-teman ya, kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita beruntung kita bisa mendapatkan Tamus terus-terusan, ya udah kita berarti akan mudah di game ini teman-teman. Target kita hari ini apa bang? Target kita hari ini adalah untuk menjadikan hero Tamus bintang 3 teman-teman ya. Tapi kita nanti akan sesuaikan saja. Kalau misalkan kita dipersulit ya, misalkan banyak banget nih orang-orang yang bermain combo Inferno nih, karena combo Inferno ini salah satu combo yang paling kuat ya. Jadi sudah pasti bakal laku keras guys. Dan kalau nanti kita rebutan Tamus dan ternyata Tamus kita nggak cari bintang 3, ya udah kita akan sesuaikan saja dengan hero-hero yang kita dapatkan terbanyak teman-teman ya. Kalau kita dapat ruby terbanyak ya boleh kita jadikan ruby hyper. Kalau kita jadi apa itu hero yang lain juga pun nggak masalah guys. Nanti kalau ada Leomord bintang 2 itu juga bisa kita jadikan sebagai hyper teman-teman ya. Tapi tetap misi kita hari ini adalah untuk berusaha menjadikan Tamus bintang 3 guys. Ya, tapi ini kita nggak akan maksa karena ini kita apa itu lagi-lagi adalah uji keberuntungan teman-teman ya. Jadi nggak ada jaminan Tamus kita nanti akan jadi bintang 3 guys. Semoga bisa jadi bintang 3 teman-teman ya. Malah lebih bagus tuh kalau kita bisa jadi bintang 3 guys. Kita lihat magic kristalnya apa nih. Oke, gak ada Inferno tapi ada weapon master. Boleh kita ambil dulu weapon masternya ya guys ya. Nah, ini kita kondisinya sudah aktif 4 weapon master nih. Lifesteal kita jadi makin kenceng teman-teman. Nah, ini kita masukin saja cowok buat pertahanan kita sementara ya. Biar kita bisa bertahan agak lama di arena guys. Karena kondisinya sekarang ini kita ada dua hero yang sudah jadi bintang 2 teman-teman ya. Nah ini guys, ada tabel bukunya. Nah kalau kalian mau ubah ruby itu pun juga masih ada kemungkinan rubinya bakal jadi Layla guys. Jadi kalian jangan berharap banyak teman-teman ya. Sekali lagi ini konten cuma sebagai apa itu uji keberuntungan. Kalau kalian mau jadikan Tamus bintang 3 yang aman-aman saja, kalian bermain saja menggunakan Tars 2 guys. Itu udah pasti dijamin Tamus kalian bakal jadi bintang 3 teman-teman ya. Jangan tiru di video ini karena video ini menggunakan Angela 3 yang cuma uji keberuntungan guys. Sekali lagi teman-teman ya, mungkin nanti banyak kalian direkomen yang banyak yang bilang, bang itu kok skill 3 Angelanya nggak dipakai bang. Sebenarnya mau dipakai, cuma dipakainya ke hero-hero tertentu saja guys. Karena sekarang ini Angela punya cooldown teman-teman ya, 3 ronde cooldownnya guys. Target kita hari ini adalah memakai skillnya di hero Kufra teman-teman ya. Kayak gitu aja guys. Ini kita ada item penambah darah, akan kita ambil saja item penambah darahnya. Sebenarnya kalau kalian bermain Tamus, kalian ambil item bakar-bakar itu juga nggak masalah guys ya.
biar musuhnya terkena efek bakar sekaligus makin sakit lagi damage tamu sekalian ya. Uang kita ada 20 gold. Ini kalau kita up level kita bakal nggak dapat cuan 4 gold. Tapi kalau kita menang kita bisa nih. Oke lah, nggak apa-apa. Ini kita akan paksakan saja teman-teman ya. Nanti kalau kita kalah pun juga nggak masalah. Menang bagus, kalah juga nggak masalah ya. Oke, lawan kita. Oh, lawan kita masih rata bintang 1 semuanya. Tapi dia pakai Commander Valley 2. Sudah ada satu hero dengan harga 5 gold di arena, yaitu Aurora guys. Waduh, itu Auroranya ultinya tepat banget ada di tengah-tengah guys ya. Semua hero kita terkena ulti Aurora sekarat guys. Waduh, itu Leomernya juga gacor banget guys ya. Bisa menang gak nih? Ayo Tamus. Waduh, dihujani lagi sama es batu, sakit banget. Nggak bisa guys, ternyata kita kalah teman-teman ya. Secara kualitas hero emang bener-bener beda sih. Oke, uang kita sekarang ada 24 gold. Ini kita bisa tahan saja dulu guys, santai saja. Alright, lawan kita combo kangkung. Dia sudah jadi 5 hero kangkung nggak tuh? Oh ya, 5 hero kangkung teman-teman ya. Dia masih belum dapat hero kangkung yang ke-6 tuh. Ini dia kondisinya masih aktif 3 kangkung teman-teman ya. Satu lagi hero-nya adalah itu guys. Tamus teman-teman. Ini sih sudah kelihatan teman-teman ya, dia bakal bermain combo kangkung dan juga weapon master karena dia sudah ada 2 hero weapon master tuh. Sudah ada Tamus dan sudah ada Grok guys. Nah, ini bakal jadi ancaman guys ya. Combo kangkung plus juga weapon master itu benar-benar sangat merepotkan guys. Alright, tight budget kita nggak perlu. Blazing Blade rock solid. Blazing Blade ini bagus teman-teman ya. Bayangin aja ulti Tamus ini sudah membakar-bakar area di sekitarnya plus Blazing Blade juga. Damage-nya nanti bakal bisa meledak-meledak guys. Wah, ini sih satisfying banget guys. Alright, ada concentrate si Halberd Berserker. Si Halberd sih menggoda teman-teman ya. Oke, masih belum ada hero-nya. Gila nggak tuh? Ada Leomord, kita dapat Leomord ya. Ini kita bisa masukin untuk mengaktifkan combo Northern Adventure-nya terlebih dahulu guys. Oke, ini untuk sementara kita akan jadikan dulu Leomord-nya sebagai hyper karena masih sama-sama bintang 1 ya. Leomord kita juga bintang 1, Tamus kita juga bintang 1. Jadi kita akan jadikan hero termahalnya dulu untuk kita jadikan hyper guys. Leomord kita sudah naik kuda, naik sekali damage-nya meledak-meledak. Terkena ledakan damage teman-teman ya. Ini damage Leomord kita sudah damage area plus kita juga punya damage ledakan, makin sakit guys. Meledak, boom, meledak langsung hilang. Damage 13, darahnya sisa 77 teman-teman ya. Oke, ada Tigreal, nice banget. Tigreal ini bisa masuk sih. Nah, gantiin ini aja guys. Waduh, ini apa-apaan ini guys. Iritel bintang 3, Mia bintang 3, menggunakan combo weapon master pula ya. Waduh, bisa menang gak nih ini kita? Ini itemnya juga lupa guys ya. Waduh, itu sakit banget guys. Tapi hero kita lebih banyak ya. Dikeroyok itu Iritel tanpa attack speed cuma mbak-mbak biasa teman-teman ya. Ini juga Mia tanpa attack speed pun juga sama, cuma mbak-mbak biasa, masih bisa kita bantai teman-teman ya. Oke, mantap sekali ya. Grok kita dapat Blessing Weapon Master, berarti kita Martis nggak perlu guys. Martis kita jual saja guys ya. Nah, oke, Leomord nice. Ada Bennett, boleh-boleh nih. Ini cow bisa kita jual saja. Oke, nah ini kita tahan dulu hero-hero apa itu Northern Adventure kita. Siapa tahu nanti kita bisa mengaktifkan 4 Northern, itu juga bagus teman-teman ya. Lawan kita combo kangkung lagi. Kita tadi kalah nih. Kita lihat apakah sekarang ini kita bisa menang. Kita juga nggak tahu teman-teman ya. Dia mau jadikan combo kangkung dengan combo itu guys. Apa itu? Inferno teman-teman ya. Sudah ada hero Kufrat di sana dan juga sudah ada hero Tamus ya. Tapi lihat guys, Leomord kita damage-nya meledak-meledak langsung hilang, tinggal Kufrat doang. Kufrat mau ngapain? Ini Kufrat harus sendirian, ini damage-nya kurang teman-teman ya. Tuh, apalagi kalau Kufrat nggak aktif apa itu wrestler, itu Kufrat cuma bapak-bapak biasa guys. Oke, Grok. Dapat blessing? Bentar, dapat blessing apa nih Grok nih? Kita ada di urutan keempat, ada slot, ada weapon master. Kalau nggak dapat slot, kita ambil weapon master guys. Slot nggak ada yang ambil, kita ambil slot guys ya. Tadi kalau kita misalkan nggak dapat slot, kita bisa ambil weapon master tuh, sama-sama worth it teman-teman. Tapi berhubung slot dilepas, ya udah kita sikat teman-teman ya. Alright, Grok tadi dapatnya sinergi apa nih? Bentar, kita ngeroll dulu guys, sebentar guys ya.
Leo Merja di bintang 2, nice. Aduh, dapatnya Nature Spirit, kita jual ya. Ingat guys, di update kali ini kalian itu bisa mendapatkan blessing, tapi blessingnya itu dibatasin cuma 2 teman-teman ya. Jadi kalian harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kalian dapatnya sinergi yang melenceng kayak tadi, bisa kalian jual biar kalian bisa reset kembali guys. Kalau dapat sinergi WM boleh, tapi kalau dapat sinergi kangkung kita tolak guys. Kita akan skip dulu teman-teman ya. Alright, langsung keluarkan kudanya. Nice banget ini kondisinya. Leomer kita sudah jadi bintang 3 teman-teman ya. Sakit banget. Oke. Meledak-meledak guys. Sebet. Sebet meledak. Sakit banget. Sebet lagi. Sebet lagi meledak ya. Nice banget hilang. Ini mau ngapain? Hujan es batu nggak ada rasa guys. Ini niatnya kita mau jadikan Tamus bintang 3, kok malah yang jadi hyper adalah Leomert. Ini gimana ini ceritanya guys? Wah, ini kita bisa jadi bintang 3 nih. Bennett kita guys ya. Alright, Mia bintang 3, Iritel juga bintang 3, tapi kembali lagi guys. Iritel dan Mia tanpa attack speed, cuma mbak-mbak biasa teman-teman ya. Lihat guys, Iritel attacknya lemot banget, itu mau ngapain Iritel itu guys ya. Ada di pojokan bawah itu ngapain? Di sebet-sebet Leomert pun juga hilang itu guys. Mia ini juga ngapain sendirian di tengah, langsung hilang damage 18. Kita kirim dia pulang teman-teman ya. Warrior Blessing. Oke, tar dulu guys. Magic Sword nggak perlu, Warrior Blessing. Oke, kita akan ambil. Berarti ini kita bisa lepasin Purify-nya. Kita kasih ke hero kita yang lain guys. Nah, ini di level 7 adalah level yang paling bagus buat kita ngerol cari Tamus teman-teman. Nah, kita ubah. Waduh, jadinya di road kita jual guys ya. Ingat di awal video tadi aku bilang apa? Kita memakai Commander Angela 3 ini untuk kita hoki-hokian aja guys ya. Kalau kita hoki dapat Tamus ya udah bagus. Tapi kalau kita nggak dapat Tamus ya udah berarti kita nggak hoki teman-teman ya. Kita jual saja guys. Dapat di road kita jual guys ya. Ada buku DAS nice, ini buat Leomert kita. Terus ada item defense juga. Boleh, siapa tahu nanti kita melawan combo mage-magean guys. Oke. Aduh, ini ngapain pula ini dapatnya ya? Dapatnya combo kangkung lagi, kita nggak perlu guys. Krok dari tadi bawa masalah melulu guys. Dapatnya combo kangkung terus loh. Mau ngapain ini Krok ya? Alright, combo kangkung lagi, tapi kondisinya dia saat ini pegang penurun karir. Waduh. Ini cukup gawat teman-teman ya, bisa menang gak nih? Damage dari Leomer kita juga sudah sakit sih, apalagi kita sudah pegang DHS teman-teman ya. Salah satu kelemahan dari combo kangkung ini adalah DHS guys. Waduh, 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 waduh. Jangan turun bintang, diturunin bintangnya jadi bintang 1, disamber goldek pula. Ayo, tinggal sedikit, nice banget, masih bisa menang teman-teman ya. Ini dia guys, Leomert bintang 2 teman-teman. Gak ada obat guys ya. Oke, kita ambil ruby buat jaga-jaga, siapa tahu nanti ruby kita bisa dapat sinergi yang bagus teman-teman. Oke, bintang 3 nih. Aduh, lagi-lagi guys, blessing kita nggak sesuai guys. Kita malah dapat mistik teman-teman ya. Waduh, ini mau kita jual juga agak sayang ya. Bintang 3 nih Bennett nih. Kita jual aja kali. Sabar-sabar guys, sabar dulu guys ya. Nanti kita akan jual nih Bennett-nya nih. Nanti kita akan jual, jadi tenang aja guys. Untuk saat ini kita akan pakai combo ini dulu guys ya. Oke, kita lawan combo kangkung-kangkungan lagi. Waduh, kali ini formasinya agak beda nih. Leomer kita nyerangnya di bawah, langsung terkena panah dari Mia. Wah, ini turun bintang dong, jadi bintang 1 guys ya. Nggak ada akhlak, langsung hilang Leomer kita guys. Di panah Mia guys, turun bintang pula Bennett kita ya. Tinggal Krok doang, disamber geledek, hilang damage 21. Darah kita sisa 49. Oke, ini gawat banget guys. Oke, kita jual aja lah ya. Bennett nggak guna guys, dapatnya malah mistik teman-teman ya. Kita nggak perlu mistik nih. Kalau kita dapat Inferno masih boleh lah. Kalau kita dapat Northern Adventure, blessingannya juga masih boleh, aman-aman aja. Tapi kalau selain itu kita akan tolak guys, akan kita jual aja guys ya. Alright, combo wrestler, tapi kita nggak jadi masalah karena kita ada item pengaman guys ya, anti CC guys. Damage Leomer kita juga meledak-meledak. Meledak, nice banget. Cow bintang 3, dia pakai combo stun teman-teman ya. Brodinya lihat tuh, di pojokan ulti terus-terusan tuh ya. Langsung rata hero kita, tapi kita masih punya Leomer guys ya.
Leoma dengan darah setebel ini, damage-nya juga sakit banget, meledak-meledak juga. Leoma versus everybody masih bisa menang, tinggal Brody doang, langsung hilang damage 18, darahnya sisa 76 guys. Alright, ada slot, tadi kita masih belum ambil slot ya kayaknya ya. Oh sudah ternyata. Ya udah, kita akan ambil Aurora saja teman-teman ya. Ini kita bisa aktifkan combo 4 Northern Adventure nih, buat kita mencari cuan guys. Nah, Tigreal juga bintang 2. Nah, ini dia yang kita butuhkan teman-teman ya. Kalau kayak gini masih boleh guys. Kita dapat Blessingan Inferno teman-teman ya. Ini masih berguna guys. Daripada tadi dapatnya Mystic, dapat kangkung ya, mau ngapain kita jual saja guys. Alright, langsung ulti Tigreal kita, nice banget. Kita lawan combo apa nih? Oh, lawan combo stun lagi, tapi saat ini Brody-nya ada di tengah guys. Tadi Brody-nya ada di pojok kanan, sekarang ada di tengah, nggak ngaruh guys ya. Mau posisi kayak gimana pun ini kondisinya Leomer kita anti CC guys. Hilang ya, sekali tebas hilang. Tinggal dua hero. Ini mau ngapain guys, nggak bisa terkena stun, aman banget. Meledak-meledak, sudah aktif winternya, satu lawan satu. Nggak bakalan mampu guys, lawannya Leomer guys ya. Oke, ada Kufra lagi tuh, kita ubah. Jadinya diret lagi, oke kita jual guys, bodoh amat guys. Berarti di game kali ini kita nggak hoki sama sekali teman-teman ya. Dari tadi kita ubah Kufranya terus-terusan jadinya dirot guys. Sangat-sangat gak hoki teman-teman ya. Oke, combo kangkung lagi again and again. Langsung ulti, nice banget ya. Tigreal kita, Leomer kita juga menyumbang banyak sekali damage. Tigreal kita juga gak kalah sakitnya tuh. Langsung ulti lagi Tigreal kita, tapi langsung turun bintang. Dihujani es batu langsung di tengah-tengah, mantap banget Aurora kita ya. Darah musuh tinggal sedikit, tinggal beberapa tebasan, langsung hilang, nice banget guys. Darahnya sisa 14 teman-teman ya. Ada Gord guys, Gord bisa masuk, gantiin Kufra. Kufra nanti akan kita ubah-ubahin aja guys. Ada Mirror, boleh nih. Waduh, ini kayaknya yang bakal jadi hyper di video kali ini adalah Leomer guys. Sorry ini ya, rencananya tadi kita mau jadikan Tamus, malah dapat Leomer terus. Lihat, dapat Leomer lagi, dapat Leomer lagi, langsung kita mirror jadi Leomer bintang 3 guys ya. Sorry guys, videonya awal-awal tadi kita misinya mau jadikan Tamus hyper, malah yang jadi Leomer teman-teman ya. Ya udahlah ya, nggak masalah, ini kita kondisinya juga sudah aktif 4 Northern Adventure guys. Nah, buat kalian yang nggak tahu teman-teman, kalau kalian berhasil mengaktifkan 4 Northern Adventure, ini kalian bakal mendapatkan gold sebanyak 8 kalau nggak salah ya. Di setiap ronde kalian akan dapat 8 gold, dan juga semua hero kalian akan mendapatkan tambahan attack speed sebesar 10% guys. Ini bagus banget buat Leomer kita, apalagi saat ini kondisinya Leomer kita nggak ada item penambah attack speed. Ini bagus banget teman-teman, aku ulangi lagi, bagus banget teman-teman ya. Oke, Lancelotnya, oke, Lancelot masih bintang 2, aman-aman saja. Langsung hilang, Leomer kita bintang 3, mau ngapain, sekali tebas hilang guys. Lihat guys, uang kita auto kaya raya teman-teman ya. Nah, dapat uang lagi, nice banget gak tuh. Kita ngeroll lagi. Oke, ada Tante Hilda, nice banget guys. Jadi dirot lagi, buset, kita jual guys. Bodoh amat ya. Ini kita sudah nggak ada harapan untuk menjadikan Tamus bintang 3 guys, karena ramai banget guys yang memakai combo Inferno ini, ramai banget guys ya, bener-bener sinergi yang sangat laku tuh. Yang di bawah kita juga pakai combo yang sama dengan kita guys, combo Inferno. Tapi yang penting Leomer saat ini kita sudah jadi bintang 3, jadi nggak masalah teman-teman ya. Tuh, orang ini juga pakai combo Inferno, lihat guys betapa lakunya combo ini teman-teman ya. Emang sangat-sangat OP guys kombonya guys. Tapi nggak jadi masalah guys ya. Kuda kita sudah langsung naik kuda Leomer kita. Mau ngapain Gord? Pegang Winter, sudah aktif Winternya. Oke, di laser sama Gord kita yang satunya, hilang juga guys. Kita dapat cuan lagi teman-teman ya. Alright, inilah baru kali ini guys ya, Tamus kita jadi bintang 2. Dari tadi nggak jadi bintang 2 guys. Ada Ruby nih, Ruby kalau bisa jadi bintang 3 boleh nih. Waduh, lawan orang ini lagi, masih nggak ada kapok-kapoknya ya.
Di laser guard nggak masalah guys, selama guard dia masih bintang 2, ini kita masih aman-aman aja teman-teman ya. Alright, dihujani es batu pula ya. Dia pakai combo wrestler tapi kita anti CC, jadi nggak jadi masalah guys, aman-aman aja. Itu juga mau ngapain lele, di laser guard hilang juga damage 19, darahnya sisa 15 teman-teman ya. Yang satu menang lawan kita. Oke, klan slotnya bintang 3 menang dia ya. Berarti ini kita perlu yang namanya item pengaman. Nice banget, di situ ada winter, kita ambil winternya guys. Nice, dia nggak ambil winter, dia memilih ambil armor berduri teman-teman. Alright, ada Hilda, nice banget. Hilda lagi, Hilda lagi, kurang satu Hilda. Oke, tahan dulu guys. Nice, ada Ruby teman-teman. Ingat guys, kalau kalian bertemu dengan musuh yang memakai combo hyper yang burst damage, contohnya burst damage itu adalah Lancelot gitu teman-teman ya, kalian itu butuh yang namanya item pengaman guys. Pengamannya itu boleh sekali, apa itu, boleh ada 3 item teman-teman ya. Yang pertama itu Rose Gold, yang kedua Immortal, dan yang paling bagus itu adalah Winter guys. Pokoknya kalian kumpulkan 3 item itu saja kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang bermain dengan combo burst teman-teman. Nah kayak Lancelot ini salah satu combo burst yang sangat merepotkan tuh. Ya, bisa menang gak nih ini kita? Pokoknya kita berhasil sekaratin Lancelot dan Lancelotnya nggak ulti. Nah lihat guys, tadi kalau kita nggak pegang Winter udah pasti bakal kalah tuh. Di ulti lagi udah pasti hilang kita guys. Buset, wah ini Lancelotnya guys, bener-bener gawat guys. Lawan kita sisa Lancelot guys. Oke, ada Kufra, kita ubah dulu Kufranya. Jadi dirot lagi, buset kita jual langsung, bodoh amat ya. Hilda bintang 3, nice banget. Kita ada tambahan hero kuat, ada Alucard. Oke, Alucard gak perlu teman-teman ya. Lawan kita kali ini, lawan terakhir kita adalah Lancelot teman-teman ya. Oke, tadi kita kalah ya. Ini gak tahu nih, kita kalah lagi atau menang nih. Karena kondisinya sekarang ini Hilda sudah jadi bintang 3 teman-teman ya. Nice banget. Oke, masih aman Leomar kita, sudah aktif winternya tapi. Ayo tebas 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 tebas, langsung hilang, nice. Kalau Lancelot dia sudah tumbang, kita 100% menang guys. Nggak jadi masalah, itu Vanny-nya terbang-terbang, nggak jadi masalah. Joni-Joni, langsung hilang pula, tinggal Layla binang doang, mau ngapain. 3 kali tebas hilang, damage 16, darahnya sisa 4 teman-teman ya. Oke, kita ngerol dulu, cari Ruby, ada gold boleh. Ini kita jual saja kalau gitu. Ngeroll lagi, ada Ruby lagi, nice, tahan dulu guys. Ruby ini kita bisa OTW bintang 3 nih. Oke, uang kita langsung jadi 30, ada mirror, ada winter, tar dulu guys. Tahan dulu, nanti kalau kita nggak jadi bintang 3, kita bisa ambil mirror. Jadi bintang 3, oke, berarti fix kita nggak ambil mirror guys. Ada Aurora, oke, boleh, boleh, boleh. Kita ambil winter saja guys, 2 winter guys. Buku boleh buat Aurora ya. Buku nggak perlu kita pakaiin ke Gord, karena Gord sudah aktif combo Inferno. Jadi dia bakal langsung ulti guys, secara otomatis langsung ulti guys ya. Nah kayak gini aja guys. Oke, ini kita kondisinya ada 3 hero yang jadi bintang 3 di kanan kiri tengah ya. Jadi kita ada 3 hyper nih. Musuh tinggal pilih saja nih, mau berhadapan sama hero yang mana nih ya. Pertama-tama di laser sama Gord langsung hilang ya. Oke, hujan es batu, Aurora kita langsung hilang terkena damage Lancelot. Lancelotnya berhadapan dengan Ruby, Ruby kita aman sekali pegang winter ya. Nice, Lancelotnya mau ngapain, hilang, hilang, nice, meledak damage-nya hilang teman-teman ya. Tinggal 2 hero, Vanny-nya terbang-terbang, tinggal Vanny doang. Laser guard, lasernya ngikutin, damage 18, boom, kita kirim dia pulang teman-teman ya. Ini dia guys, menggunakan combo Leomard kuda bintang 3 dengan tambahan 4 Northern Adventure, mantap sekali. Dan ini dia line up kita, bisa kalian lihat kita berhasil membuat sinergi yang cukup rumit sebenarnya ya, yaitu adalah 6 weapon master dengan tambahan 4 Inferno, 4 Northern, dan juga 2 Guardian guys. Rencana awalnya tadi di awal video kita maunya bikin tamu sebagai hyper kita guys ya,
Tapi karena kita nggak hoki, lagi-lagi kita menggunakan skill 3 Angelanya malah berubah menjadi Dirot. Jadi otomatis Dirot kita jual, tapi kita juga hoki di lain pihak menjadi Leomord Hyper Bintang 3. Dan kondisinya kita juga aktif 4 Northern Adventure, guys. Setiap rondenya kita mendapatkan lebih dari 20 gold setiap ronde, auto jadi kaya, auto jadi sultan, teman-teman ya. Dan bisa kalian lihat power kita juga sangat tinggi sekali, yaitu 248. Di posisi kedua 218, posisi ketiga 179, posisi keempat 152, guys. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di next video. Bye bye.